Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama Aska Electric. Oke, bagaimana guys video demo di depan tadi? Apakah Anda tertarik untuk membuat jam digital menggunakan panel LED V10? Oke, jika Anda tertarik melihatnya, stay tune terus, jangan skip videonya. Kita lanjut ke tutorial pembuatannya. Oke guys, bahan-bahan yang dibutuhkan cukup mudah, cukup simple ya. Di sini saya menggunakan panel LED V10 yang tentunya dengan input kabel powernya dan fleksibel. Kemudian di sini saya memakai microcontroller Arduino Nano ya. Terserah Anda, jika ingin mempunyai Arduino Uno juga bisa ya. Dan untuk RTC saya memakai DS3231SN yang notabene sudah saya modif ya ini. Sedikit saya rubah untuk menjaga keakurasiannya supaya lebih tinggi ya. Untuk cara merubahnya Anda bisa lihat videonya di deskripsi, kalau tidak ya di pojok kanan atas ini. Oke guys, untuk Arduino Nano dan RTC DS3231-nya sudah saya solderkan di PCB lubang ya guys ya, beserta dengan konektor kabel fleksibel untuk ke panel LED 10-nya. Ini kabel DMD ya, sudah saya solderkan. Untuk skematiknya Anda bisa download di deskripsi juga ya. Untuk skematiknya Anda bisa download di deskripsi. Usahakan jangan skip videonya supaya Anda paham dan bisa untuk mengedit-ngedit sendiri ya untuk program yang nantinya akan saya berikan. Oke guys, lanjut kita langsung ke codingnya aja guys ya. Kita masukkan dulu ini kabel USB nya oke guys, kita pindah ke layar laptop ya. Ini hasil video layar laptop. Kita buka langsung aja ke Arduino guys. Maaf, ini laptop saya sedikit lemot ya. Jadi kita perbesar. Kemudian langsung aja kita buka programnya guys. Oke, ini dia untuk programnya guys. Yang perlu Anda siapkan yaitu untuk mendownload library-nya guys. Di sini banyak library yang harus Anda download seperti RTC lib, kemudian DMD dan timer one. Ini untuk SPI dan wire ini udah ada mungkin ya, bawaan dari si software Arduino IDE nya. Kemudian untuk yang belum ada, library yang belum ada bisa download sket dan librarynya di di deskripsi ya guys ya. Cara memasukkan librarynya nanti tinggal masuk ke tools, masuk ke file manager, terus Anda buka downloadan dari deskripsi, kemudian pindahkan si file tersebut ke library guys ya, ke library di Arduino IDE nya pindahkan di folder library. Nah, di sini nih kalau di laptop saya ya, library-nya ini timer 1, berarti silip, kemudian DMD yang 2. Dan nanti tinggal copy dan pastekan aja, masukkan ke folder library Arduino yang ada di laptop atau PC Anda. Oke lanjut, nggak usah saya jelaskan semua ya, mungkin di sini juga sudah pada familiar ya. Ini mungkin program kemuatan dari Google ya juga guys, tapi banyak yang sering gagal upload di sini guys. Gagal uploadnya kenapa? Karena RTC nya itu nggak nyimpen data jam terakhir dia on. Jadi misal ketika power dimatikan, RTC nya itu lanjut lagi ke ulang lagi ke
saat pertama di upload guys ya, saat pertama kali di upload program ya. Jadi kita akan coba guys, kita akan coba dulu, kita tanpa edit dulu ya ini ya. Ini untuk library-nya udah saya masukkan ya di software saya ya. Untuk Anda yang belum tahu cara masukin library-nya seperti tadi ya, download di deskripsi, kemudian masukkan filenya ke libraris untuk yang di Arduino ya. Oke, lanjut ya. Kita upload dulu ini guys. Biasa kita tancapkan. Oke, udah nyala ya. Setelah kita tancapkan, kita seperti biasa kita cari portnya. Di sini ada dua port, kita coba ke device manager dulu untuk Arduino Nano terhubung ke berapa ya. Oke, untuk CH340 nya di COM 13 guys. Oke, kita proses langsung, kita ketus lagi, kita port, kita setel ke 13 ya. Tuh, 13. Di sini saya menggunakan Arduino Nano yang output loader. Ada tiga jenis ya untuk Arduino Nano, Anda bisa ganti misal gagal upload di output loader. Mungkin Arduino Nano Anda pakai yang enggak output loader ya. Jika Anda menggunakan Arduino Uno juga ganti aja dengan Arduino Uno. Oke, lanjut guys. Kita verifikasi dulu. Kita compile maksudnya, kita compile sketnya. Kita tunggu. Oke, done compile. Kemudian kita upload guys. Oke, mulai upload. Sedikit lama. Oke, selesai upload. Ini kita jangan berikan power ekstra dulu ya, kita pakai power dari laptop dulu. Ini untuk cara pemasangannya, ini ada tanda panah, ini juga ada tanda panah. Jadi untuk soketnya yang di sini ya, yang dipasang. Nah di sini jika ingin menggunakan 2 atau 3 panel lebih, nanti dijemper-jemper. Saya rasa semua sudah pada tahu ya. Ini tinggal di connect aja. Kita restart dulu. Enggak kelihatan guys ya. Enggak kelihatan, kita berikan power eksternal aja guys. Kita berikan power eksternal ya. Terlalu redup ya karena penerangannya juga lumayan ya. Ini saya berikan supply 5 volt guys. Saya pakai power supply ya. Anda nanti bisa pakai adaptor atau yang lain. Oke, jadi lebih terang ya. Oke, 2245 tadi kita upload sekitar 2244 apa ya, saya lupa dan enggak ngerti. Ini jika Anda upload kemudian Anda misal mati lampu guys, maka waktu tidak akan melanjutkan ke saat pertama kali nyala ya, akan ngulangin saat pertama upload. Jadi cara ngatasinya kita buktikan dulu ya. Ini tadi ini berapa? Oke, 546. Kita cabut powernya. Oke, kita nyalakan lagi. Oke, 44 ya. Dia mundur tadi saat pas upload. Tadi pas upload di 44 berarti. Down uploadnya di 44. Ini ngambil datanya dari laptop yang untuk upload ya, untuk ini, untuk codingnya di sini. Oke, jadi ini ada komen-komen guys, ada komen. Jika kita artikan ya, nah baris yang ini, baris program ini dan ini, nah ini dan ini. Ini dan ini ya, itu harus upload dua kali ya. Si pembuat program meminta kita untuk mengupload dua kali. Oke, caranya pertama kita upload ini, jangan diberikan komen. Tahu ya, komen untuk membuat komen sebuah baris, satu baris pada program kita hanya ketikan slash dua kali ya, itu akan jadi komen.
dan sini sama ya nanti ya. Jadi kita pertama upload untuk dua baris yang ini dan ini, jangan kita berikan komen dulu. Kemudian upload kedua langsung diberikan komen, maka ntar RTC-nya akan bekerja ya. Oke, kita coba kita upload lagi untuk yang dengan komen ya. Tanpa komen mah, tanpa komen untuk menyamakan jam di laptop. Ini jam 22.49. Oke, kita upload dulu. Oke, selesai. 22.49 ya. Kemudian langsung kita berikan komen di sini. Dua baris ini kita komen. Kemudian kita upload lagi. Ini sebenarnya jaraknya juga harus cepat guys ya. Udah 50, berarti dari 49 selisih 1 menit. Berarti selisih 1 menit kalau kita upload sekarang. Jadi jarak upload pertama dan kedua harus sangat cepat ya. Kita demokan untuk coba lagi untuk yang ini ya, tanpa komen. Kita upload, kemudian kita langsung berikan slash di baris program ini dan ini, kemudian kita upload ulang ya. Maka nanti hanya selisih detik ya, mungkin lah ya, untuk RTC-nya. Upload. Oke, udah selesai upload. Kita berikan komen, kemudian kita upload lagi. 51 ya guys ya. Oke, selisihnya jadi enggak begitu banyak ya. Hanya hitungan detik untuk selisihnya guys. Oke, kita tunggu sampai pindah ke 52 guys. Nanti di 2252 kita cabut apakah dia akan balik lagi ke 51 ya. Harusnya sih lanjut ya 52, tetap 52 ya. Untuk menitnya maksudnya ya. Ini selisihnya hanya detik. Oke, kita tunggu sampai 52 guys. Nah, oke, udah 52 ya. Itu hitungannya berapa detik tuh? Detiknya. Sampai sini pindah. Sama 52. Oke, mungkin sekitar 20 detikan ya. Ini kita cabut. Ini kita pasang lagi. Harusnya dia tetap di 52. Oke, tetap di 52 ya. Jadi seperti itu guys. Untuk cara uploadnya guys ya. Ini dari pembuat programnya meminta seperti itu guys. Kemudian jika Anda ingin merubah scrolling tag-nya tadi, di sini ada program jika menit sama dengan 11, detik sama dengan 11, maka dia akan memanggil scrolling dead. Ini enggak ada detiknya, tapi sebenarnya di microcontroller-nya sendiri itu ngitung ya. Detiknya 11, dia akan memanggil program scrolling dead. Untuk program scrolling dead-nya itu ini guys. Anda bisa modif juga di sini, jangan hanya menampilkan hari, tanggal, bulan, tahun ya. Anda juga bisa tambah di sini misal, ya nih, hari, tanggal, bulan, tahun. Oke, tahun. Anda misal bisa tambahkan di sini ya. Misal plus Anda berikan tanda petik. Itu kita ketikkan terserah Anda, misal subscribe gitu ya. Jadi kita berikan lebih besar aja. Oke. Jadi ini subscribe gitu ya. Atau kalau enggak, Anda juga bisa modif di sini, misal Anda buat else if lagi second sama dengan 30 misal. Anda berikan void tambahan lagi di sini, misal scrolling dead 1 misal. Apa itu ya. Anda bisa modifikasi sendiri ya untuk ini. Oke, kita coba untuk yang tambahan ini, subscribe. Oke. Ini kita spasi ya biar. Nah. Oke. Ini caranya
Anda uploadnya tadi harus di ini dulu ya, dihilangin komennya ini dan ini. Nah, terus Anda upload harus dua kali tetap ya. Ini tak sebagai contoh saya upload biar biar tahu ya ininya doang ya, perubahan di subscribe-nya ini ya. Uploadnya prosedurnya harus seperti tadi guys. Ini kita upload coba. Oke, kita tunggu sampai dia ke detik 10 ya guys. 11 maksudnya, sesuai program. Mungkin ini nanti akan saya publikasikan enggak sesuai dengan tanggal yang tertera di sini guys ya, karena ini saya upload ke YouTube, saya pribadikan dulu dan untuk publiknya saya jadwalkan ya guys, karena sistem saya membuat konten kayak gitu guys ya. Jadi jangan jangan berpatokan pada tanggal di sini guys. Tapi ini real time, saya ambil apa dari programnya, ngambil data waktu di PC yang buat atau laptop yang buat upload guys. Oke, pindah ke 6, kita tunggu ke detik ke 10. Oke, ini ke 10, 11 maksudnya. Ini saya buat di video ini di tanggal 4 Februari 2023. Oke, ada tambahannya nih, tambahannya kayak gini, subscribe. Misal Anda mau kasih nama atau apa bisa ya, Anda tinggal modifikasi sendiri. Oke guys, mungkin tutorial videonya cukup sekian aja ya. Nanti untuk demo yang kedua ada 4 ya, empat jenis saya bikin video kayak gini ya. Mungkin nanti ada di deskripsi semuanya, keempat-empatnya. Untuk tampilannya kita hanya merubah tampilannya aja, bukan kita ya, saya nyomot program di Google guys, tapi bisa kita edit-edit sendiri ya. Nah, untuk program wiring terus library Anda bisa download di deskripsi guys. Saya ingatkan Anda bisa download di deskripsi. Untuk yang belum tahu cara masukkan library, Anda bisa cari tutorial di Google, di Google atau di YouTube ya. Oke guys, mungkin cukup sekian ya video tutorial dari saya. Saya ingatkan untuk pendatang baru ya guys, jangan lupa untuk tekan subscribe-nya dan tekan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru video dari kami, dan tentunya untuk menambah channel ini untuk lebih berkembang lagi dan dapat memberikan tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat lagi guys. Oke, saya akhiri untuk tutorial kali ini. Salam dari Alaska Electric, salam satu hobi, see you next time, dadah guys.